Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada kalian yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah. Jadi guys, untuk video kali ini saya ingin tunjukkan serba sedikit ataupun cara-cara mengenai cas bateri menggunakan repair charger bateri. So sebenarnya untuk repair charger bateri ini kita beli daripada Shopee. Untuk harga mengenai charger ataupun repair bateri ni, saya tak silap ada 2-3 jenis harga. Nanti saya akan letakkan link dekat description kat bawah ataupun dekat tepi ni, korang boleh tengok je kat dalam tu. Sebenarnya kita boleh dapat charger ni dekat Shopee. Saya beli charger ni pun dekat Shopee. Sebenarnya untuk charger repair bateri ni dia ada banyak kelebihan. So jom kita tengok apa dia kelebihan yang ada pada charger ni. Dan saya akan tunjukkan untuk cas menggunakan charger bateri. Dan cas bateri ini adalah bateri daripada Protowira saya, iaitu NS60. Okey. So jom kita tengok apa dia projek untuk kali ini. Okey guys, ini adalah Protowira saya. Tadi saya dah ambil bateri daripada Protowira ni. Sebenarnya Protowira ni saya rasa hampir 3 bulan tak start. Jom. So jom kita tengok. Jadi jom kita tengok macam mana cara untuk buat repair bateri. Ok guys, so ini adalah bateri saya daripada Protowira tadi. Ok, ni ok, NS60 motor light. Ok, usia bateri ni ni 17, 11, 20, 20. Dan ini adalah barang yang kita akan gunakan untuk cas bateri ni. Ok, ini barang dia. Sebenarnya korang boleh dapatkan kat Shopee. Barang ni saya beli pun kat Shopee barang ni. Ok, ok, untuk fasien daripada charger ni dia ada kat sini. Cuba tengok kat truck. Ini adalah untuk bateri kereta AGM. Saya rasa saya tak sure untuk AGM ni untuk apa. Kalau tak silap saya, DC ni untuk bateri 12 volt, kalau tak silap saya. And then motor, and then panel side, ini pun saya tak tahu. So sekarang ni saya akan tunjukkan yang ni untuk bateri kereta. Jom kita tengok. Ok, mula-mula sekali kita letak kat plug. Ok guys, buka. Ok, dia dah ada macam tu. Ok, then letakkan macam tu. Ok guys, so sekarang ni bateri saya telah pun dicas. Ok, kita tengok dia dah naik. Kalau kita nak tahu bateri kita cukup ke tak, jom kita tutup dia punya suis. Ok, ok, sebenarnya bateri saya ni pun sudah pun cukup. Ok, kita buka tengok 12. Sekejap, ini dia punya terapi. Ok, 12.9. kalau bateri kita kurang daripada 12, contoh 10.0, mungkin bateri itu dah lemah. Kalau bateri itu betul-betul tepat, dia kat sini dia akan tulis 13. 13.0, 13.1. maka bateri itu cukup untuk baca dia. Okey, sebenarnya untuk bateri ini hari itu saya dah cas. Dan okay, jadi kat sini kita tak payah cas, cuma saya nak tunjukkan sahaja. Jika hari tu bateri saya kosong, hari tu kat sini dia akan tulis kosong-kosong sini. Hari tu masa saya cas bateri ni, peratus untuk keseluruhan bateri ni hampir 40%, tak sekalipun saya, dua bulan lepas 40%. Dan sekarang ni hari tu saya pun cas balik, dia naik 1%. Ok, ok, itu adalah sedikit sebanyak. Ok guys, ok guys, harap video ini dapat membantu korang semua. Ok, terima kasih.